Sebagai informasi lain, ada kabar baik dari dunia lingkungan di mana pemerintah berencana menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar untuk mengurangi produksi sampah plastik. Kebijakan ini akan aktif bulan ini, tepatnya tanggal 21 Februari di 22 kota di Indonesia. Penggunaan kantong plastik sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harga yang terjangkau dan mudah didapatkan menjadi alasan mengapa plastik jadi bagian yang tak bisa lepas dari kegiatan masyarakat. Namun data Indonesia Solid Waste Association menyebutkan, sampah plastik yang dihasilkan di negeri ini mencapai 5,4 juta ton per tahun, atau 14% dari total produksi sampah penduduk Indonesia. Hal ini jadi masalah tersendiri karena butuh ratusan bahkan ribuan tahun agar plastik dapat terurai sempurna. Saat terurai pun, partikel plastik dapat mencemari tanah dan air tanah yang dikonsumsi masyarakat. Namun, membakar plastik juga belum menyelesaikan masalah. Asap hasil pembakaran plastik justru tak kalah berbahaya. Itu dibakar saya, bakar sampah di rumah itu bisa menghasilkan dioksin, furan. Nah, itu yang bisa mengakibatkan kanker, bisa mengakibatkan mutasi gen. Jadi nanti seorang ibu memiliki anak, anaknya cacat misalnya. Itu karena dampak dari plastik, itu yang paling berbahaya. Ataupun kalau dibakar tidak sempurna, menghasilkan karbon monoksida, dan itu kalau dihirup bisa mengakibatkan seseorang keracunan, bahkan mungkin bisa meninggal, itu sebenarnya. Keberadaan plastik juga mengganggu lingkungan. Dan Indonesia merupakan peringkat kedua penghasil sampah plastik terbesar setelah Cina. Bila di persentase, 90% sampah yang ada di lautan merupakan sampah plastik. Hal ini tentu saja berpotensi merusak ekosistem yang ada di lautan. Untuk membatasi penggunaan plastik, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup pada Februari ini menguji coba sebuah kebijakan bernama kantong plastik berbayar. Nantinya, setiap penggunaan plastik di berbagai usaha retail akan dikenakan biaya tambahan. Penerapan kebijakan ini baru diterapkan pada jenis usaha retail. Jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari industri ini bisa mencapai 9,85 miliar lembar kantong plastik per tahunnya. Kebijakan ini nantinya diharapkan dapat memangkas jumlah pemakaian kantong plastik di masyarakat. Selain itu, hasil penjualan kantong plastik akan digunakan untuk mendanai berbagai aktivitas peduli.